Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming teman. Jadi sesuai yang kalian lihat di judulnya, kali ini kita bakalan review yang terbaru lagi di buset, yaitu suara busnya bisa masuk ke dalam. Jadi kayak busnya itu kacanya bisa dibuka tutup gitu loh. Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu channel ini teman, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali cuy. Kalau udah makasih banyak, baru kalian lanjut ke videonya. Nah yang mau download nanti langsung cek link di deskripsi. Tapi sebelum download simak dulu videonya sampai selesai ya teman. Oke udah subscribe, udah tembusin 400 ribu subscriber dulu teman. Oke. Kalau udah, makasih banyak nih. Kita langsung aja lanjut gitu kan. Nah, BTW gue mau kasih tau ke kalian, untuk mod yang kita gunain ada di deskripsi, mod grafik dan juga semuanya ada di deskripsi, kalian bisa cek aja. Nah, untuk sound yang kita review ini itu adalah mod terbaru teman-teman. Jadi dari Mans Gaming, dan itu kayak bisa masuk gitu loh ke dalam suaranya. Oke. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja supaya kalian nggak penasaran gitu coy. Nah, kita coba mulai awal dulu. Kita pilih dulu lokasinya jangan-jangan-jangan. Kita coba yang di Semarang, Semarang Solo aja. Kita langsung masuk ke gameplaynya. Nah, jadi kita udah di dalam gameplaynya, kalian udah bisa denger lah suara mesin dari kendaraan yang kita gunain itu. Nah, suara mesinnya memang keren banget. Nanti kita bakalan lebih perjelas lagi suaranya, teman. Nah, ini dia untuk mod grafiknya. Dan ini kenapa kita pakai grafiknya yang kembali yang ini? Karena ini tuh udah include sama ngebuat busnya mengkilap banget seperti ini, teman. Jadi tergantung kesukaan kalian juga sih. Kalian lebih suka yang mengkilap banget atau yang biasa aja, tapi bisa dapetin grafik awan yang menurut gue lebih bagus sih sebelumnya itu. Tapi ya tergantung kalian juga lah mau yang mana gitu. Nah, kita langsung lihat aja teman. Sebelumnya kita mundur dulu juga. Kita mundur dulu ya. Kita naikin dulu beberapa penumpang yang ada di dalam, yang ada di sini nih. Oke, ups. Kita naikin dulu. Nah, ini dia, kita pasin dulu di sini teman. Penumpangnya udah pada nunggu nih. Jadi kita bakalan review soundnya. Ini tuh khususnya di bagian sound dan bentuk penumpangnya naikin barang juga ya. Jadi ini tuh kerennya busnya udah tuh udah include sama ngebuka bagasinya dan enggak, jadi enak banget gitu loh. Oke. Ini penumpangnya juga baru-baru semua tuh. Keren ya. Jadi enggak bosan dong, ada yang bawa koper, bawa kerdus, bawa tas, ada yang backpackeran, ada yang cewek sendiri, cowok sendiri gitu loh. Keren banget. Oke, penumpang udah naik semua nih. Kita coba review soundnya dulu. Kita perkuat ya. Jadi gini teman-teman. Nah itu tuh, kalian udah denger ya, soundnya itu begitulah teman-teman. Soundnya itu dari luar begitu, dan ketika kita dari dalam, kita coba tes ya. Kalian udah ingat kan soundnya dari luar itu gitu, kalau dari dalam itu gini. Tuh. Jadi dari dalam juga suara mesin masih tetap masuk teman-teman. Ini yang gue suka gitu loh. Jadi dia itu dari dalam itu tetap ada suaranya, jadi kalian itu tetap enak banget gitu. Apalagi kalau digas ya nih, coba kita gas. Itu teman-teman, menurut kalian gimana? Itu benar-benar suaranya masuk gitu loh. Padahal ini kan mesinnya di belakang gitu loh, jadi suaranya masuk. Seharusnya itu kalau di depan itu dianya nggak kedengeran, apalagi ini bus AC gitu loh. Dia tuh kalau kaca nggak dibuka, dia tuh suara mesinnya benar-benar samar-samar banget gitu. Tapi kalau pakai mod ini, suara mesin itu kedengeran jelas banget teman-teman. Keren banget kan? Jadi kalau kalian lagi jalan tuh ya, jadi bisa tetap ngedengerin suara mesin yang enak gitu, nggak bosen gitu cuy. Menurut gue ini cukup recommended banget buat kalian kalau kalian mau cobain sendiri gitu loh. Ini soalnya bagus banget parah. Kita coba jalan. Tuh. Aduh. Ternyata mentok ya, gue kirain apa. Nah, menurut kalian komen di bawah teman, kalian suka nggak gitu sound mesin yang begini? Kalau gue bilang sih seru ya. Ups. Oke, kita gas. Wow, asap ngebul. Keren banget cuy. Oke, kita coba jalanin dulu, kita lihat.
Wah gila, dari dalam juga soundnya masih tetap menggelegar cuy. Ini gue sukanya sama mod yang satu ini itu ini temen. Dari dalam itu suara mesinnya enak banget cuy. Wah. Jadi ini tuh kayak sound Mercy asli loh gitu, tapi ini tapi di sini tuh Laksana ya kan, Laksana tapi mesinnya Mercy gitulah. Wah gila. Kalian komen coba, kalian suka nggak gitu modelan kayak gini? Kalau gue sih bilang suka gitu. BTW ini bus-bus yang di depan ini modelnya sama-sama bus kita nih. Kita coba deketin dulu, kita mau lihat traffic-traffic ini sesama ini kah atau enggak gitu. Wah ngejarnya aja susah banget ya, ngejar ALS ini aja kita kesusahan banget, parah. Oke kita rem. Nah sama persis ya teman-teman, cuman ya bus kita jauh lebih keren aja kacanya gitu. Nah gitu teman-teman, sebenarnya ada sih beberapa mod bus itu yang udah kebuka juga, kacanya udah kelihatan gitu, tapi kita nggak pakai. Kemarin kita udah pernah review, dia dari dashboard tetap kelihatan gitu loh. Oke ini ALS-nya sama ya, dari belakang sama persis teman-teman tuh. Oh beda, dia yang model lama, kita yang baru nih kayaknya. Oke kita udah LED, dia masih bohlam, cuman udah keren sih juga. Terus dia Hino, kita pakai sound Mercy gitu. Ya begitulah teman-teman, kira-kira untuk mod yang kita review kali ini, menurut kalian gimana gitu? Kalian suka yang model kayak gini atau enggak? Kalau gue sih suka-suka aja gitu ya, karena tetap enak dipakai gitu cuy, enggak ada yang enggak enaknya gitu loh. Seru tuh kan? Wah gila. Gue bilang juga apa teman-teman, pasti kalian semua pada suka mod sound yang seperti ini karena enak banget gitu loh. Dan parahnya lagi teman-teman, ukurannya ini tuh ringan banget. Gak percaya kalian tes aja lah, ini ringan banget gitu loh. Jadi gak ngebuat handphone kalian nge-lag gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk modnya itu begini kira-kira. Detailnya kalian komen sendiri, menurut kalian kayak mana cuy. Jadi kalian mas, aduh sorry pak, dia lagi mudik, malah kita tabrak gitu, gak ada salah padahal. Oke. Widih. Nah mantep ya, kita kembali ke terminal dulu, kita kembalikan mobil ini, bus ini, karena kita udah siap nge-reviewnya. Oke mana terminalnya, gak ada kelihatan cuy terminalnya. Wow enak banget tuh, parahnya itu dari dalam loh. Wah enak banget cuy, sound mesinnya kedengeran halus dan gak ngebuat kita itu ngantuk kalau lagi ngendarainya jauh. Kita bawa ke bengkel Honda aja deh. Nah jadi beginilah teman-teman untuk review kita kali ini. Kalau kalian mau langsung aja cek link downloadnya di deskripsi video. Thank you semuanya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.